Jumpa lagi di Value Channel, tempat dimana kalian bisa nemuin kuliner yang pastinya enak, murah, dan juga warna. Nah, tapi hari ini kita mau review produk dari Scarlett. Nah, paketan kita udah datang nih, kita buka yuk isinya apa aja. Kita buka dulu. Nah, kita mau kasih tahu kalian kalau Scarlett selain memiliki produk body care, juga memiliki produk baru dalam bentuk serum wajah nih guys, yaitu Brightly Ever After Serum dan Acne Serum nih. Dan untuk packagingnya juga sangat rapi nih. Nah, bentukannya kayak gini nih, jadi nggak takut kalau kebanting-banting nih guys, jadi aman ya. Dan begitu juga untuk serum Brightly Ever After Serumnya juga sama nih. Dan botolnya juga bagus banget dan reki banget ya. Dalam satu botol serum ini berisi 15 ml guys. Dan jangan sampai salah pilih ya, yang pink untuk Brightly dan yang ungu untuk acne. Dan tentunya produk ini sudah ber BPOM nih guys, jadi aman untuk dipakai. Dan untuk teksturnya sendiri ini sangat-sangat lembut dan tidak lengket ya. Dan aromanya ini murni dari kandungan alaminya dan tidak mengandung fragrance. Dan kita coba aplikasikan di tangan ini, rasanya lembut banget dan langsung nyerap ke kulit nih guys. Jadi kalian wajib banget cobain serum dari produk Scarlett ini guys. Begitu juga untuk serum yang Brightly ini, teksturnya juga sangat lembut dan tidak lengket nih guys. Nah, buat kalian yang ingin mencerahkan warna kulit wajah, nah ini solusinya, Brightly Ever After Serum dari Scarlett. Kita akan nunjukin video pemakaian serum Scarlett ini dalam seminggu ini ya. Dan untuk manfaat dan kandungan acne serum ini banyak banget, yaitu mengandung tea tree water yang berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan, mengurangi minyak di wajah. Kemudian juga mengandung jeju centella asiatica yang berfungsi menjaga kelembapan kulit, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, mempercepat penyembuhan luka pada kulit dan mengurangi peradangan. Kemudian mengandung vitamin C juga ya, yang membantu menghilangkan flek bekas jerawat dan mencegah melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Dan juga mengandung salicylic acid yang berfungsi untuk meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul, mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. Juga mengandung liquorice extract yang kaya akan vitamin dan mineral untuk menutrisi kulit, melindungi kulit daripada paparan sinar matahari, mengatasi jerawat dan kulit kemerahan, mencegah hiperpigmentasi dan menyerap kelebihan minyak di wajah. Oke, sekarang kita lanjut ke Brightly Ever After Serum ya. Ini juga banyak banget manfaat dan kandungannya guys. Kandungannya salah satunya adalah lavender water. Ini berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, detoksifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah dan menghaluskan kulit. Kandungan berikutnya adalah phyto whitening yang berfungsi untuk mencerahkan wajah dan sangat aman untuk kulit tanpa menyebabkan iritasi. Kandungan berikutnya niacinamide, yaitu untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam dan mencegah kanker kulit melanoma. Selanjutnya yaitu mengandung glutathione yang berfungsi untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Juga mengandung vitamin C yang manfaatnya seperti pada acne serum ya. Nah, akhirnya guys, kita udah genap satu minggu nih nyobain ya. Iya, aku nyobain yang Brightly Ever After Serum. Kalau aku nyobain acne serum dari Scarlett guys, karena aku punya keluhan kulit berjerawat. Aku aja aku kusam kayak gini ya, dan pakai ini hasilnya udah agak bright mana nih. Lumayan ya, udah mencerahkan ya. Kalau aku jerawatnya udah lumayan sembuh sih, sebelumnya kayak gitu nih. Banyak banget ya.
Dan untuk harganya, per serum ini harganya cuma Rp75.000 aja nih. Ekonomis banget kan? Kemasan segini, 15 ml. Ini pemakaian bisa sampai 2-3 bulan guys. Keren banget. Jadi buat kalian wajib banget nyoba ya. Yang punya kulit kusam kayak aku wajib banget pakai yang Bradley Ever After Serum. Untuk kulit berjerawat, kalian wajib pakai Acne Serum. Nah, buat kalian yang pengen beli serum Scarlett ini, kalian bisa kunjungi di Instagram atau di Shopee, yaitu Scarlett Official Shop. Ya, betul sekali. Jadi jangan lupa ya buat recommended banget buat Jadi buat kalian yang punya keluhan jerawat atau ingin mencerahkan kulit wajah, ini nih solusinya. Produk dari Scarlett yaitu Acne Serum dan Bradley Ever After Serum. Jangan dilupa di order. Serum ini bisa dipakai 2 kali ya guys, siang dan malam. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye.